Halo, selamat pagi. Hari ini kita mau agendakan acara yang selanjutnya, yaitu tanam cabai. Nah, ini nanti bakal ditanam di belakang. Yang di belakang udah ditanam, udah selesai ya untuk penyebaran benih jagung. Sekarang aku mau menuju ke ladang yang di barat sana buat lanjutin nanam jagung sekalian ngirim sarapan buat yang udah duluan berangkat. Cabenya di sini. Katanya sih ya, rumusnya untuk menanam cabai itu adalah tanamlah cabai ketika harga cabai lagi murah. Bismillah sih, kita tugasnya hanya usaha aja biar Allah yang menentukan. Oke, stay tune guys. Hanya untuk penanaman jagungnya udah nyampe mana? Nyampe sini. Selesai. Ayamnya dimasukkan ke kandang biar nggak makan benih jagungnya. Benih jagungnya kan ada pestisida. Nanti kalau dimakan bisa metong. Nah, untuk yang di sebelah sana udah tumbuh tuh. Pokoknya jatahnya 5 hari untuk buat bijinya bertunas. Oke, kita lanjut. Dan ini dia jagungnya. Emang beberapa ada yang nggak tumbuh sih. Kita nggak tahu kenapa udah ditanam lagi nggak tumbuh lagi. Mungkin pH tanahnya kali ya beda. Tuh di tengah itu pohon durian guys. Jadi kalau panas-panas gitu enak banget duduk di situ. Ini juga beberapa ada yang nggak tumbuh kayaknya. Udah disulami. Sorry ya, bergoyang. Nggak bawa tripod, nggak bisa bawa tripod. Bener Pak Tih ya? Iya, makasih Pak. Iya, mangga. Oke, gimana Bu Nati? Nanam, ini dikasih air, dikasih MPK, kira-kira 2 genggam. 2 genggam. 2 genggam. Nanti waktu ambil bijinya, ambil ditempatkan di marang, lalu dimasukkan ke air itu. Lalu diangkat, lalu ditanam. Jadi dia seminggu sebelum dikasih pupuk, udah membawa pupuk sendiri selama 1 minggu.
setelah satu minggu nanti kocor. Kan musim udan, Bu, tetap dipadar. Nanti kocor, mau kocor itu rabu. Apa kocor itu kocor terus. Galen sing dikei. Direndam, Bu. Berapa menit? Diangkat andur sih, Bu. Makanya posisi agak miring biar nanti kubusnya banyak. Itu posisi apa, Bu? Posisi semen. Semen soalnya ini apa lagi bibitnya udah umur. Udah umur nanamnya agak miring. Sedikit. Kubus. Namun sejarahnya bapaknya ngiringi ke mana-mana? Anak-anak lemah. Anak-anak lemah, kakak. Ini ngiringi kumpul-kumpul. Oh, terlalu kasih. Oke, Bu. Segitu aja penjelasannya. Jadi, kembali lagi sampai proses berapa? Mau sebelas hari di pada seminggu kita lihat lagi. Oke guys, jadi kurang lebih seperti itu untuk jurus jitu menanam cabai. Karena kebetulan cabainya lagi murah, kita tanam dulu. Yang penting kita usaha dulu ya. Jadi yang kemarin aku bilang mau nanam benih alpukat di sini nih lokasinya. Aku direkod. Nih, ini rencananya mau dikasih cabai sama jagung lagi sih.
lagi diproses diolah. Sebelumnya dikasih apa? Ini pohon sengon, udah lama sudah 4 tahun lebih dari kecil. Pohon sengon sama apa ini? Suket gajah. Suket gajah ini adalah pakan ternak sapi. Lumayan sih kalau menurutku untuk komoditi pakan sapi ini. Sekarang lagi diolah buat nanam cabai dan jagung. Sekarang yang duluan cabai dulu. Oke. Letaknya agak jauh sih dari rumah, sekitar 1,5 km.